Perlakuan tak mengenakan dialami dua orang penumpang wanita yang menaiki sebuah taksi online. Keduanya diturunkan di tengah perjalanan lantaran menolak driver taksi online untuk merokok di mobil. Dalam keterangan yang tertera di video, penumpang wanita itu dikatai maling dan sopir taksi online mengancam untuk memanggil rekan-rekannya. Kronologi bermula saat sang driver mengeluhkan tarif yang ditentukan perusahaan terlalu rendah. Penumpang saat itu meminta sang sopir untuk tak melewati jalan tol. Namun keduanya malah dimintai ongkos melebihi argo yang tertera di salah satu aplikasi taksi online itu. Sang driver beralasan karena ia merasa capek macet-macetan jika melalui jalan reguler. Tak hanya sampai di sana, driver itu juga mematikan AC dan membuka kaca mobil. Ia berdalih hal tersebut untuk menghemat bahan bakar kendaraannya. Sesaat kemudian, driver wanita itu meminta izin untuk merokok di mobil, namun tak diizinkan penumpang tersebut. Penumpang itu kemudian diturunkan di tengah-tengah perjalanan karena sang sopir ingin merokok. Penumpang lalu dipaksa untuk membayar ongkos perjalanan, namun keduanya menolak lantaran belum sampai ke tempat tujuannya. Butuh waktu loh. Kenapa? Buat pesan lagi. Ya udah, makanya saya mau ngerokok. Saya ngerokok dulu bentar. Emang begitu sistemnya? Lagian penumpang biasanya ngerokok kok. Saya tunggu sebentar. Maling kau. Teman-teman saya sini. Teleponin. Saya telepon. Ya, bayar dulu, Kak. Bayar dulu. Gimana? Saya diturunin di sini. Ya, saya mau ngerokok, Kak. Saya mau ngerokok dulu. Maxin, saya harus nungguin Anda ngerokok. Lebih cepet. Karena kamu mau ngerokok, saya diturunin. Iya, Bu. Kakak mau pulang nggak? Ayo, cepet. Lanjut. Kan tadi aku bilang, aku nggak buru-buru. Maxin, nggak peduli. Saya diturunin di sini. Nggak bayar. Dik, nggak bayar. Emang saya harus bayar? Bayar. Ngerokok. Mau banget, mau nggak? Ya udah bayar. Saya diturunin di sini. Bayar. 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 Gue nggak mau tahu. Bayar. Sekarang bayar. Bayar. Kakak mau dianterin apa mau bayar sekarang? Enggak mau dianterin. Bayar sekarang. Saya enggak tahu di mobil bakal dibunuh, enggak tahu. Bayar. Kak, tahu malu sedikit bayarlah dari mercubuannya ke sini berapa? Kan saya enggak mau turun tadi. Kenapa diturunin? Suruh bayar ngerokok. Mami, saya mau ngerokok kamu. Iya. Ayo dong ngerokok. Selesai ngerokok. Enggak, saya anterin sampai rumah. Papa saya udah jalan. Terus ini gimana? Saya bisa bayar, saya bisa bayar, tapi nggak sopan kamu. Kakak nggak punya uang kali ya? Mau ngeviralin?